Ya, guys. Iya, berisik emang Wamon. Enggak ada, aman, aman, aman. Ini selainnya di sini nih. Tipe apaan? Jauh banget sih kalau tipe juga. Nah, kita balikin dulu si Koi Lamon. Koi Lemon ya, itu sini. Enggak sih. Katamon. Itu lumayan di awal-awal. Gue pengen ini sih cepet apa namanya? Cepet dapat freeze land gitu, nyampe freeze land supaya bisa dapat glitch atau bug ya, jatuhnya ya. Nah, emang disediain sama game ya sih. Kita trading di situ. Kalau untuk ngelawan, coba deh gue pakai trik save state gitu-gituan. Tadi gue ngeliat ini tutorial itu, nggak sengaja lewat di ini gue, beranda gue ya kan. Nah sekarang kita fokus seratusin ini dulu, seratusin apa namanya? Masih lapar lu ya. Oke, ini gua kasih. Oke. Gua nggak berharap jadi ultimate ya berawal awal 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 tuh. Tapi kalau dapat ya lumayan. Cuman gua nggak berharap banget. Gua bakal apa ya namanya, pengalaman pengalaman iya sih kan udah tadi. Grinding makanan tuh gampang sebenarnya, bolak balik aja. Hampir aja. Tuh gue jago ngejukes. Anjay. Ada kan? Gue udah tahu gitu loh nongolnya. Kita beli item dulu deh. Terus kita juga fokus ke ini nih. Sentarumo nih. Kenapa tadi gak ke Betamon sekalian ya? Ntar aja Betamon terakhir guys. Belum butuh-butuh amat. Cuma cukup kali ya. Udah cukup. Kita latihan dulu.
Kan bentar lagi mau bobo nih ya kan. Bobo nih. Nah katanya Rocky itu 9 jam guys. Katanya lo ya. Gue gak tahu bener apa enggaknya. Sebetulnya jadi apa? Kalau untuk awal sih gue nggak berharap apa-apa udah. Gue seratusin dulu aja. Gabumon tuh gue lupa jam berapa ya. Grogi tuh jam berapa ya? Pokoknya sampai pagi guys. Saya ingat gue loh. Apakah dia udah tidur? Belum. Oh udah anjir. Katanya gini, kita tidurin jam 12 aja nih, tepat di atas ya. Katanya itu bakal, aduh tapi ini ya, itu bakal bikin cepet Digimon berubah guys, katanya. Cuman ya, fotoisme aja ya kan. Tar. Save state dulu bener sih. Tapi kalau udah di save state kelamaan ya. Nunggu 4 hari kan berubah ya. Ini baru 1 hari dia. Eh salah. Oke. Jam 12 tidurin. Cuman disiplinnya bakal ini sih. Bakal turun parah, nggak apa-apa lah ya. Seratus. Sekali lagi deh. Gue lapar deh. Oke, gue kasih buat lo. Apa sih yang nggak buat lo? Si lapar nih. Gua naikin speed dulu sekali, habis itu tidur baru. Oke, tidur ya. Oke, tidur. Disiplinnya turun gak sih? Turun parah sih pasti. Jangan di save dulu, biarin aja. Karena tadi gua udah save stat ya. Right. Nah ternyata tuh kayak item-item gitu kepakenya. Oh lu lapar. Ini lu makan. Ntar gue bikin 100 dulu. Kira satu lagi pak. Gue lapar. Tar dulu. Nih sampai copyright nih. Parah banget nih lagu malam ya. Nih gue kasih makan lu di depan WC. Biar lu makin lahap lah makannya. Oh masih lapar kan, bener lahap. Ya kan? Katanya jam tidur itu sama aja. Mau kan jatah tidur di Digimon Rocky sampai ultimate katanya 9 jam.
Nah, kalau kita kasih waktu tidur sejam juga, tetap aja katanya dihitungnya 9 jam, kan? Kayak rugi kalau kita langsung tidurin. Gitu katanya, cuman kayaknya ada kekurangannya dari disiplinnya kurang gitu. Nah, gue taruh item dulu. Yang bakal gue taruh lagi. Nah, di mempe kayaknya belum perlu deh. Oke, brain aja dulu. Oke, lapar. It's okay. Lapar. Kayak ngasih makan anak pocong gue ngomongnya. Fix sih berubah kalau berat badan naik mah. Ini berarti tinggal berapa lagi? Bulan 3, oke. Okay. Di les privatin, yoi. Ini gue simpan satu dulu di bawah. Katanya ada kemungkinan kita mendapatkan sesuatu. Gak ada. Gak ada nih. Gak ada kali ya. Ya udah lah, ikhlasin aja. Terus kita naikin HP dulu kali. Ini udah gue naikin HP gue. Lucu kali. Wah, capek dia. Waduh, bingung gue nih. Itulah pentingnya Sentarumon. Karena sejatinya kalau kita ngehil ngeres di Punimon itu tidak ada apa-apanya. Laper lagi, gila. Maruk juga nih gue liat-liat. Ini jadi monokroman gak sih? Berat banget gue soalnya. Soalnya gue pernah juga gabungan jadi monokroman. Bukan monokrobo ya. Bababamon. Mana ada Babamon? Di sini ada Jijimon doang. Duh, ini dia tidur gak ya? Nah, pasti abis ini capek lagi liatin deh. Oh enggak, boker. Sudah terlalu berat kayaknya hidup dia.